Halo guys, sekarang saya ada di Citasentu Raya. Ini untuk tipe rumah unit di sini yang saya review ini adalah yang tipe Park Avenue Alpen. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk pemandangan depannya adalah kolam renang. Kolam renangnya juga cukup bagus nih ya. Ada tampak luarnya juga ada taman-taman. Ini merupakan ruang tamunya. Di sini kita bisa buat seperti apa ruang untuk dining room dan dapurnya. Dapat dilihat di sini kitchen setnya cukup lebar juga. Tadi awal kita buka pintu, di sini juga ada seperti ruang. Ini bisa dijadikan seperti ruang tunggu. Jalan terus kita ke sebelah sisi dekat dengan kolam renang ini. Di luar ini di sebelah kanan saya ini ada toilet. Ini kamar mandi yang untuk di lantai satunya. Lalu kita jalan. Nah, di sini kita bisa buat ada ruangan seperti ruang kerja. Ini sangat nyaman sekali ya. Karena view kalau kita buka pintu ini ada view ada kolam renang. Seperti ini tampangnya, jadi sangat nyaman untuk jadikan ruang kerja. Yuk kita beralih, kita langsung naik ke atas. Ini adalah lantai menuju lantai 2 nya. Kita langsung ke sini aja. Ini merupakan toilet lantai 2, toilet keduanya. Ini bisa dijadikan untuk sharing. Dari sini langsung kita ketemu adalah kamar utama. Nah, di kamar utama ini sebenarnya sudah ada toilet juga. Ini kamar utamanya, jika dilihat size-nya lebih besar. Dia juga punya toilet juga, kamar mandi di dalam kamarnya. Nah, seperti ini penampakan untuk luas kamar utama. Ada dari jendelanya juga terlihat ada pemandangan dari luar juga. Untuk sisi sebelah kirinya ini lebih bagus karena ada balkonnya juga nih. Ini bisa dilihat untuk kamar utama di lantai 2. Ini bagus bukan? Sekarang kita keluar menuju kamar yang kedua. Untuk kamar yang kedua, size-nya bisa dilihat mungkin agak kecil ya dari yang kamar utama. Hanya ini bisa dijadikan sebagai kamar anak atau kamar tamu. Di sini tempatnya bisa dibuat minimalis, bagus juga. Ada jendela kaca cukup besar, jadi bisa ada pemandangan dari luar juga. Begini untuk penampakannya. Cukup lega sih. Paling itu aja tipe Alpen Park Avenue di Sentul Raya. Di sini bisa kita lihat bedanya dari tipe kamar yang lain, tipe rumah yang sebelumnya. Di sini ada kolam renang juga, sangat bagus, dan ruang kerjanya juga
sangat ini ya, sangat nyaman karena menuju dengan view kolam renang. Di sini dapat dilihat untuk kamar tidur di sini ada dua, ruang kerja satu, dan di sini kamar mandinya dua. Kamar mandinya tiga. Yang di lantai satu-satu dan di lantai duanya ada dua. Paling itu aja untuk review tipe rumah di Sentul Raya ini. Nantikan untuk saya review tipe unit rumah di tipe lainnya. Terima kasih.